Babi guling menjadi salah satu makanan khas Bali yang paling banyak diburu oleh pecinta olahan daging babi di Bali. Banyaknya pecinta olahan babi khususnya di Bali membuat para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kuliner babi guling berlomba-lomba berinovasi menghadirkan menu baru yang tujuannya untuk menarik lebih banyak pembeli. Dan salah satu menu babi guling yang belakangan lagi viral adalah menu kulit babi guling jumbo. Menariknya, di setiap tempat menu kulit babi guling jumbo ini memiliki nama yang unik dan berbeda, guys. Dan di video ini saya akan merekomendasikan 5 tempat makan kulit babi guling jumbo yang paling crispy, enak dan terjangkau pastinya. Ulang tahun dengan kulit jumbo. Satu, babi guling pengkung. Babi guling pengkung ini terletak di Petak Gianyar, Bali. Di sini menu kulit babi guling jumbo dinamakan paket genteng jumbo. Dipilihnya nama genteng ini karena kulit babi guling jumbo di sini baik dari segi warna dan besarnya menyerupai genteng rumah, guys. Dan tingkat kerenyahan kulit babi guling jumbo di sini ambiar seperti pecahan genteng, guys. Dalam paket genteng jumbo ini terdiri dari nasi, lawar, babi sisit, babi goreng, sambal, oret, urutan, sayur, dan kuah yang dihidangkan terpisah. Dan sudah pasti kulit babi guling jumbo. Per porsi harga paket genteng jumbo di sini dihargai Rp65.000. Nah, buat kalian yang ingin memesan paket genteng jumbo ini, kalian harus memesannya dari jauh hari ya, guys. Karena persediaan paket ini sangat terbatas. Per hari hanya 10 paket saja, guys. Dan seperti inilah crispy-nya kulit genteng jumbo di tempat ini. Awas ngiler ya, guys. Hehehe. Pokoknya no dip dan nggak peduli ya aroma atau bukan, yang penting enak banget. Dan ini aku udah sering banget mampir ke sini dan kulitnya ini loh bisa menutupi muka. 2. Babi guling Pan Ana. Babi guling yang satu ini berlokasi di Jalan Nusa Kambangan, Kota Denpasar, guys. Nah, jika di warung pengkung menu kulit babi guling jumbo dinamakan genteng jumbo, di sini menu kulit babi guling jumbo dinamakan kriuk sultan. Kenapa kriuk sultan? Mungkin saat makan kulit babi guling jumbo di sini berasa jadi sultan kali ya, guys. Hehe. Atau mungkin kulit babi guling jumbo di sini memiliki tingkat kerenyahan yang terenyah, guys, sehingga direpresentasikan sebagai kriuk sultan. Untuk lebih jelasnya nanti deh coba saya tanyakan langsung ke ownernya yang baik dan dermawan ini, guys. Hehe. Selain kulit babi jumbo, dalam menu kriuk sultan ini juga terdapat sate, lawar, babi sisit, gorengan babi, sambal, kerupuk, sayur singkong, dan kuah yang dihidangkan terpisah. Per porsi harga menu kriuk sultan ini dihargai Rp100.000. Nah, buat kalian yang ingin memesan menu kriuk sultan ini, kalian harus memesannya dari jauh hari ya, guys. Karena persediaan menu ini sangat terbatas. Per hari hanya tersedia 20 menu kriuk sultan saja, guys. Dan seperti inilah crispy-nya kulit kriuk sultan di tempat ini. Awas ngiler ya, guys. Hehe. Pertama, silakan mampir untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. 3. Babi guling Chandra.
Babi Guling Chandra ini berlokasi di Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar. Menu kulit babi guling jumbo di tempat ini dinamakan King Kriu. Alasan memilih nama itu mungkin saat makan kulit babi guling jumbo di sini berasa menjadi raja kali ya guys. Atau mungkin kulit babi guling jumbo di sini memiliki tingkat kerenyahan yang super renyah sehingga direpresentasikan sebagai King Kriu. Selain kulit babi guling jumbo, dalam menu King Kriuk ini juga terdapat sate, lawar, babi sisit, gorengan babi, sambal, kerupuk, sayur singkong, dan kuah yang dihidangkan terpisah. Per porsi harga King Kriuk ini dihargai Rp75.000. Nah, buat kalian yang ingin memesan menu King Kriuk ini, kalian harus memesannya dari jauh hari ya guys. Karena persediaan menu ini sangat terbatas, siapa cepat dia dapat guys. Hehehe. Babi Guling Anyar Tanah Lot. Warung Babi Guling ini terletak di dekat kawasan wisata Tanah Lot Tabanan Bali. Menu kulit babi guling jumbo di sini dinamakan menu kulit porsi jumbo. Ya, karena kulit babinya memang jumbo banget, guys. Selain kulit babi guling jumbo, dalam menu ini juga terdapat sate, lawar, babi sisit, gorengan babi, sambal, kerupuk, sayur singkong, dan kuah yang dihidangkan terpisah. Per porsi, harga menu kulit jumbo ini dihargai Rp65.000. Nah, buat kalian yang ingin memesan kulit jumbo ini, kalian harus memesannya dari jauh hari ya guys. Karena persediaan menu ini sangat terbatas juga. Soal rasa, dijamin enak banget guys. Soalnya saya pernah makan kesini. Hehehe. Lima, Babi Guling Pak Mangku. Babi Guling Pak Mangku ini berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu, Kota Denpasar. Menu kulit babi guling jumbo di sini bernama Kriuk Raja, guys. Mirip menu kulit jumbo di Babi Guling Chandra ya, guys. Alasan memilih nama itu mungkin saat makan kulit babi guling jumbo di sini berasa seperti raja kali ya, guys. Atau mungkin kulit babi guling jumbo di sini memiliki tingkat kerenyahan yang sangat renyah sehingga direpresentasikan sebagai Kriuk Raja. Selain kulit babi guling jumbo, dalam menu Kriuk Raja ini juga terdapat sate, lawar, babi sisit, gorengan babi, sambal, kerupuk, sayur singkong, dan kuah yang juga dihidangkan terpisah. Per porsi harga menu Kriuk Raja ini dihargai Rp60.000. Nah, buat kalian yang ingin memesan menu Kriuk Raja ini, kalian juga harus memesannya dari jauh hari ya guys, karena persediaan menu ini juga sangat terbatas. Nah, itulah rekomendasi beberapa tempat makan kulit babi guling jumbo di Bali, guys. Buat kalian yang ingin mencoba makan kulit babi guling jumbo ini, cus, atur jadwal kalian untuk makan ke tempat yang saya sebutkan tadi. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you!